Halo bosku semua, sobat kreatif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau belajar campur warna ya. Warna kita akan coba campur dari tiga warna primer, merah, kuning, biru. Dari tiga warna itu kita akan bisa campur dari berbagai macam warna dan menjadi warna sekunder. Lalu bisa menjadi warna tersier. Kita mulai dari warna primer, kita tuangkan warna merah, kuning, dan biru ya. Itu warna primernya ya. Dari warna merah, campur kuning, bisa dicampur biru tambah kuning atau merah. Campur biru itu bisa ya. Dari tiga warna itu kita bisa campur dari berbagai, bisa jadi berbagai macam warna. Kita coba tes. Kuning tambah merah. Teman-teman tahu jadi warna apa? Guess. Yes. Orange. Jadi warna orange ya, merah dan kuning. Sekarang warna kuning ditambah sedikit biru akan jadi apa? Yes, hijau. Merah dan biru akan jadi warna apa? Kita campur. Let's go. Jadi warna ungu, bosku. Keren ya. Cukup dari tiga warna bisa membuat berbagai macam warna. Selanjutnya kita bikin warna tersier. Warna tersier itu adalah warna campuran dari warna primer dicampur dari warna sekunder ya. Seperti contohnya merah sama orange ya. Orange itu yang warna udah kita campur tadi. Atau kita coba misalkan campur merah sama ungu, nah, itu namanya primer dicampur dengan warna sekunder yang udah kita coba buat tadi. Bisa juga antara misalkan hijau ditambah merah, yaitu warna sekunder tambah primer. Kita tes merah ditambah orange, jadi apa? Ini akan beda jauh sebenarnya ya. Jadinya ke arah orange yang lebih ke merahan atau orange tua ya. Kalau dicampur antara merah dengan orange ya. Kita coba tes lagi merah. Kalau kita campur ungu yang tadi campuran pertama. Akan jadi apa? Karena ini campurannya ke merah. Tentunya akan berubah menjadi ungu yang lebih kemerahan ya. Ungu yang lebih merah. Lebih hangat lah, kalau campurannya lebih banyak biru tentunya lebih ke ungu kebiruan. Selanjutnya coba kita tes campur kuning ditambah ke orange-nya. Nah, itu akan menjadi kuning ke orenan atau warna lebih ke kunyit atau orange muda ya. Kalau disambahin hijau yang tadi udah dibuat ya, tentu saja teman-teman pasti tahu jadi hijau muda ya, karena ini kuningnya lebih banyak dibandingkan campuran yang birunya lebih banyak di sebelumnya. Sekarang kita tes kalau dari biru. Kita coba campur dengan warna apa? Nah, campurnya coba kita tes dengan hijau ya. Nah, jadi hijau tua ya, lebih ke hijau hijau tua kebiruan. Kalau kita campur kuning yang tadi itu jadinya hijau muda ya. Sekarang kita tes
ungu tambah biru. Nah, kalau tadi tambahnya ke merah, ungunya kemerahan. Kalau tambah biru tentu menjadi purple atau ungu yang lebih biru ya, ungu kebiruan. Nah, sekarang setelah tadi kita lihat warna primer, warna sekunder, warna tersier, sekarang kita bikin warna pastel ya. Teman-teman pasti banyak yang pengen tahu apa sih yang bisa dihasilkan atau campuran apa yang membuat warna pastel. Pastel itu menggunakan warna putih gitu ya. Jadi dengan penambahan warna putih yang banyak akan menjadikan warna itu pastel ya. Bisa dicampur warna apapun. Kita tes dengan warna kuning ya. Kita tambah putih yang banyak. Nah, ini akan menjadi warna pastel kuning gitu ya. Pastel itu bisa diibaratkan warna pucat ya. Pastel itu dengan penambahan putih jadi kayak kuning pucat. Bisa dicampur apapun. Kita tes lagi kayak pakai warna biru. Warna birunya sedikit aja. Nah, nanti kita campur warna putihnya yang banyakkan. Kalau birunya agak banyakkan, jadinya biru langit atau biru laut. Tapi kalau putihnya jauh lebih banyak, itu jadi pastel. Bisa dicampur apapun. Kalau misalkan mau bikin krem, campurannya apa? Coklat. Putih banyak, tambah sedikit aja coklat, jadi krem. Krem itu termasuk warna pastel ya. Ya, lihat kan? Biru pastel. Merah tambah putih. Putihnya banyakin. Kalau putihnya sedikit itu jadinya pink ya, tapi kalau putihnya lebih banyak itu jadi pink yang pastel ya, yang ya bisa disebut baby pink ya, kalau kadang orang sebutnya warna baby pink. Ya, pink pastel ya. Mantap kan? Teman-teman pasti bisa bikin sendiri di rumah. Ingat-ingat warna primer, sekunder, tersier, dan ini campuran pastel untuk tambahan teman-teman pengetahuan teman-teman ya. Jadi warna primer adalah warna utama, sekunder adalah campuran dari dua warna primer, misalkan kuning tambah biru, atau merah tambah biru, atau kuning tambah biru, atau kuning tambah merah. Karena kalau warna tersier itu warna campuran warna utama, dicampur warna sekunder ya, kayak tadi ya, merah ditambah biru, apa merah tambah hijau, atau merah tambah ungu, kayak gitu. Untuk pastel tentunya penambahan putih. Oke, teman-teman, kita belajar warna lagi nanti, kita latihan berikutnya. See you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.